Bagi kalian yang ingin menebalkan halis kalian dengan menggunakan bahan alami, kalian harus menonton video ini sampai selesai. Karena di video ini, saya akan mereview bagaimana cara menebalkan halis dengan menggunakan bahan alami. Oke, langsung saja di video ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara menebalkan halis dengan menggunakan bahan alami. Saya menggunakan ini nih. Ini adalah minyak kemiri. Minyak kemiri bisa kalian buat sendiri di rumah. Kalau kalian ingin melihat bagaimana cara pembuatan minyak kemiri ini, bisa kalian klik di sini nih, di atas sini. Saya biasa memakai minyak kemiri untuk menebalkan halis saya. Kalau bisa kalian pakai minyak kemiri juga untuk menebalkan halis kalian di rumah. Yang pertama, siapkan wadah. Kemudian tuangkan minyak kemiri sedikit saja ya, karena ini pemakaian hanya untuk halis saja. Jadi sedikit, jangan banyak-banyak. Oke guys, ini minyak kemirinya ya. Langsung saja kita oleskan ke halis kita dengan rapih dan merata ya. Setelah kalian oleskan ke halis kalian dengan rapi, kalian diamkan selama 4 jam ya, biar minyak kemiri ini bisa menyerap dengan sempurna ke pori-pori halis kalian. Setelah 4 jam didiamkan, kalian bisa cuci dengan sabun. Karena ini teksturnya minyak sangat mengkilap sekali, jadi setelah didiamkan selama 4 jam, kalian harus langsung mencuci ini dengan sabun wajah biar kelihatan bersih kembali. Kalau bisa kalian lakukan pengolesan minyak kemiri ke halis kalian 1 hari 2 kali ya, biar halis kalian bisa menjadi tebal seperti ini. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya juga, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya di Odija Sativa Channel.